ini kita kedatangan salah satu produk baru ya darinya KitKat, yang mana ini klaimnya sih grain free, yaitu artinya tanpa biji-bijian ya. Oke, langsung aja kita buka ya, teksturnya seperti apa. Iya, sabar. Wow, ternyata teksturnya itu nggak lengket, emang premium banget ya. Dan wah, langsung sabar, mohon maaf ya. Nah, jadi ini yang jenisnya bentar, tuna and coffee ya. Nah, bisa kalian lihat, wah anak-anak udah mulai rebutan. Oke, langsung aja kita buat ke dalam tempat makannya. Cus. Oke, langsung aja kita masukin ke tempat makannya. Kebetulan anak-anak kita ada banyak banget ya, lebih dari 10. Jadi kita coba aja dulu ya. Biasanya kita kasih nggak terlalu banyak ya, karena ya tahu sendirilah ya. Kalau banyak ya kritis kantong ya. Nah, ini teksturnya emang kayak gini ya. Ada potongan-potongan ikan tunanya masih kayak berbentuk sarden. Mantap banget ya. Jadi buat kamu yang nyari memang bentuk kayak bentuk ikan tuh ada potongannya. Ini teksturnya ya. Dan nanti kita lihat seperti apa nanti anak-anak. Apakah doyan semua atau enggak gitu ya. Untuk ingredients pertamanya itu ada tuna ya. Sedangkan kandungannya yang paling tinggi yaitu ada proteinnya. Ada 13%. Kalau bentuknya sih sama kayak makanan kaleng biasa ya, cuman dia nggak terlalu banyak air sama jalinya itu agak sedikit. Jadi memang oke ya, dan worth it kalau itu dibilang sebagai premium tip. Mantap. Ini sudah habis.